Okey, ni kali kedua aku buat. Kali ni aku buat dekat aku punya kereta putih pula. So, tempat yang sama. Kali ni aku tak pakai warna hitam. So, kita pakai yang tu, warna putih. Nak pasang dia punya kaki dia. Inilah orang yang bertanggungjawab membuat decoration eh. Mantap, mantap. Okey tak? Sakinah, puas hati tak takkan ni? Tu sangat puas hati. Sebab aku nak buat video je. Sebab nenek tak tahu lagi. Apa dia? Cik Iri, apa Cik Iri buat? Ubah lagi tak? Oh, dipaksa. Dipaksa. Bau sedapnya. Sombong amat. Adik-adik dengar ni. Nanti Mak Long bawa nenek. Dengar Mak Long bawa nenek. Pergi sini. Korang jangan berbunyi. Diam. Korang diam je. Jangan buat macam nenek ada, faham? Nanti dah baru kita suruh nyanyi, dah buka mata nenek, barulah nyanyi, faham? Tak faham, jangan makan. What? Dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa diyatan fil ain wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah keluarga ini dan semoga mak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sihat sejahtera. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, lagi. Panjang umur, sihat. Ah, ikan bawah tak ada.
pepet. A few moments later. Aisyah punya bag lah, Aisyah. Aisyah. Ada punya timi apa? Bang. A few moments later. Kakak Umairah yang cantik. Kakak Umairah yang cantik. Nangis betul lah. Selamat hari ulang tahun yang ke-71. Semoga mak selasa sihat, diberi kesihatan dan dipanjangkan umur. Semoga apa urusan mak dipermudahkan. Happy birthday, mak. Ya Allah, sampai basah-basah ni baju. Oh my god. Okay, untuk mak, selamat ulang tahun yang ke-71. Semoga mak diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan mak. Amin. I love you, mak. Selamat hari jadi, mak. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang berpanjangan, sentiasa bahagia. Dan ucapan selamat hari jadi. Selamat hari jadi, nenek. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, membagi dunia dari harap. Kami mengucapkan selamat hari jadi kepada nenek tercinta. Yang kali ke-71, semoga nenek panjang umur, dimurahkan rezeki. Harapnya lain kali boleh join kita orang. Jadi nak jumpa Aunty Lana, nak jumpa Cik Lo, nak borak-borak. Sebab yang last dia orang ada, Aunty tak ada. Cepatlah. Tarah. Selamat hari jadi, semoga rezeki panjang umur. Selamat hari jadi, semoga sihat selalu. Yang ke berapa, nenek? 76. Untuk mak tersayang, tiada ucapan yang paling indah melainkan doa yang sentiasa mengiringi setiap
perjalanan mak. Semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan untuk hari-hari seterusnya, dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wali walidayya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habib jual. Habib jual. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ke berapa ni? Yang ke 57. Yang ke berapa ni? Yang ke 57. Hai! Yang ke 17 tahun. Hei! Umat berapa? 57. 53. Lahir 17 tahun. Ya Allah, terkejut saya. Bye-bye. Eh, sekolah pagi je kan? Pagi sampai pukul 3. Banyak abang ya. Cikgu ambil kita pukul 3 tu. Tak nak balik ke L aku. Maka bira tak hari ni? Maka bira ke hari ni? Bye. Jangan lupa culik kita. Lepas sekolah, kita tunggu depan sekolah. Bye. Oh, ini je barang kita. Campur. Berapa ringgit ni kena bayar? Bukan patutnya RM15 kan? Sebab 3 kereta, 1 kereta RM5. So bayar RM10 je dia cakap. Tu camper. Camper boleh contact ni eh. Macam kelas apa? Perakap. Dah nak bintang tak? Apa bintang kan? Cik Gina tunjuk tutorial. Jadi salah. Bukan macam tu. Ini salah ni. Bukan macam tu. Salah lah ni. Betul ke? Salah. Hai. Yang ni buat apa tak tahu. Bang. Yang ni buat apa tak tahu. Yang sana buat apa kita pasti tahu. Bisa buat apa? Minyak dia eh. Minyak dia dah. Tak. Okey. Hari biasa. Selamat hari jadi nenek. Alhamdulillah kita telah selesai menyewa selama 5 hari. Actually bukan 5 hari pun. Daripada hari Sabtu, Ahad, so harinya Isnin. So sebenarnya 3 hari je, tapi sebab dia punya sewaan minimum memang untuk 5 hari, so kita bayar tetap 5 hari. RM100 untuk 5 hari. 1 hari RM20. So sekarang ni tengah proses nak buka. Okay.